Hai semuanya, welcome back to my channel. Di video kali ini aku bakalan buat video lagi, dan untuk kali ini aku bakalan buat video. Aku bakalan bahas salah satu alat pendukung aku untuk membuat video. Buat kalian yang penasaran apa itu, ini dia. Ini adalah tripod. Aku bakalan bahas tentang tripod aku ini. Dan sebelum aku mempunyai tripod ini, sebenarnya kalau membuat video itu aku menggunakan kursi, kemudian ditumbuk dengan laci, kemudian aku taruh HP aku itu. Karena masalah sering datang, seperti kalau ada angin, HP aku itu sering kegeser-geser, kemudian HP aku sering jatuh. Karena masalah dan kendala itu, akhirnya aku beli tripod ini. Kemudian aku bakalan sedikit cerita. Sebenarnya aku udah mau beli di Shopee, Lazada, atau Bukalapak gitu. Aku juga udah survei-survei gitu. Dan akhirnya aku memilih untuk beli di toko di daerah aku. Karena apa? Karena setelah aku bandingkan, ini aku beli harganya Rp85.000. Sedangkan aku melihat di Shopee itu harganya juga Rp85.000. Dan itu belum termasuk sama ongkirnya. Jadi kalau Rp80.000 plus sama ongkirnya, aku kemarin lihat ongkirnya itu Rp22.000. Dan untuk barangnya sendiri aku lihat di Shopee juga sama dengan barang yang aku beli untuk tripodnya yang 3110 ini. Jadi aku lebih memilih di toko di daerah aku, harganya cuma Rp85.000 dan aku datang ke sana, jadi tidak ada ongkir. Oke, kemudian langsung aja aku bakalan buka. Nah, ini dia. Jika kalian membeli tripod ini yang seperti punya aku ini, kalian akan mendapatkan tas tripod seperti ini, jadi lebih praktis. Kemudian langsung aja aku bakalan buka. Ini dia. Ini dia tripodnya, dan ini juga udah dapat holder U-nya. Nah, ini dia adalah bentuk tripod yang aku beli, yaitu yang tripod tipe 3110. Dan aku bakalan kasih tahu kalian bagaimana caranya. Kemudian untuk yang pertama aku bakalan bahas tentang holder U-nya ya guys. Untuk holder U-nya sendiri ini digunakan untuk menempatkan HP kalian yang bakalan kalian buat video. Dan untuk tempatnya sendiri ini tempatnya berada di atas, pasti kalian sudah tahu. Kemudian aku bakalan pasang. Caranya gampang banget, tinggal kalian putar aja sampai holder U-nya itu tempatnya tepat dan seret. Nah, ini dia. Setelah itu kemudian kalian pasang aja HP kalian. Nah, jika sudah menjadi seperti ini, untuk yang panjang ini tuh digunakan untuk mengatur. Ini bisa kalian turunkan, bisa kalian naikkan sesuai dengan kebutuhan kalian. Kemudian aku bakalan paskan ini. Nah, jika kalian sudah mengatur posisinya, kemudian kalian putar aja. Nah, ini dia. Kemudian aku bakalan kasih tahu kalian bagaimana fisik tripod aku secara keseluruhan. Nah, ini dia, aku bakalan kasih tahu kalian bagaimana keseluruhan dari tripod aku. Kemudian langsung aja aku bakalan kasih tahu kalian bagaimana cara memajangkan tripod ini. Ini dia, aku bakalan buka. Nah, ini dia sudah jadi. Nah, ini dia adalah tripod aku setelah aku panjangkan. Ternyata ini lumayan tinggi dan ini aku suka banget. Menurut aku dengan harga yang Rp85.000, tapi hasilnya menurut aku bagus banget, aku suka. Jadi untuk kesimpulan di video aku hari ini, aku suka banget sama tripod yang aku beli ini. Dan menurut aku tripod yang aku beli ini juga udah kokoh jika digunakan untuk HP atau kamera digital yang kecil itu. Dan untuk membeli tripod ini tuh udah banyak banget yang jual. Kalian bisa beli di Tokopedia, di Lazada, di Shopee, ataupun di toko online shop lainnya, atau di toko-toko tripod di daerah kalian. Dan aku saranin jika kalian membelinya di toko online shop seperti Shopee, Lazada, ataupun Tokopedia, itu kalian belinya bisa yang deket daerah kalian, jadi ongkirnya tidak terlalu banyak. Ataupun kalian bisa juga beli di toko-toko tripod di daerah kalian, pasti sudah banyak banget yang menjualnya. Nah, itu dia adalah video aku hari ini. Aku udah kasih tahu kalian bagaimana tripod aku dan bagaimana cara memakainya. Tapi maaf jika ada kesalahan di video aku ini ataupun cara memakainya salah atau gimana, aku minta maaf. Oke, segitu aja video dari aku. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, dan buat kalian mau request untuk video aku selanjutnya bisa komen di bawah. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian yang sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa juga subscribe ke channel aku ini ya. Tunggu video aku selanjutnya. Thank you for watching. Bye-bye.